Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita kedatangan mobil rosokan. Monggo yang minat bahan. Ini mesin hidup, mesinnya hidup ini, bisa jalan, masih bisa jalan. Surat lengkap cuman ya mati. Surat lengkap mati. Ini cat ini masih epoksian ini ya. Monggo VW Kombi. Nah ini bahan. Saya lihat ke dalamnya ya. Wis. Yang minat langsung kontak saja ke kita. Murah-murahan aja wis. Oh, ini masih bahan. Buat kafe, mau buat apa? Rumah berjalan, omah melaku. Is, buat apa aja, warung, buat kafe-kafe sekarang modelnya seperti ini ya. Monggo. Ini cuman bekas coret-coret kemarin bekasnya event ini ya. Jadi mobil ini di graffiti sama ya ada salah satu event ya dipakai untuk itu. Mobil ini jalan. Monggo kalau yang mau VW Kombi. Mesin hidup bisa jalan. Lengkap masih bemper-bempernya juga masih ada. Murah-murahan aja, langsung kontak ke kita. Rosokan berkelas ini tapi ya, rosokan Eropa. Oke ya, tak ada yang bisa direview kayak mungkin apa interiornya ya, cuman gini loh, gini tapi bisa jalan mobilnya, walaupun rosokan masih bisa jalan ya. Oke ya Om, mau dicuci. Mau dicuci. Meskipun rosokan ya tetap dicuci ya. Kita lihat. Ngapain ngap? Pantai ngap. Kosongan Om. Dibuat rumah berjalan atau kafe cocok ya ini. Lantai-lantainya sudah dilas semua, nggak ada yang keropos ini. Coba masuk ya. Coba masuk. Iya. Nggak ada yang keropos ya, sudah ditambal semua. Bahan tinggal meneruskan bagi yang minat. Atap-atapnya juga joknya sih bagus, ini tinggal dicuci aja. Lepas dicuci, masuk joknya. Di sini buat warung atau kafe atau buat ruang kerja berjalan, rumah berjalan, camper van juga bisa ini. Situ dikasih kasur sini. Ya, yes. Camper van seperti apa ya umumnya gitu, ada kasur, ruang meja. Bisa belajar, ruang kerja. Aduh, bentuk Om.
minum. Nyorok ke pintu. Lewat kiri. Ayo kita naik bis. Eh, bis malam masuknya lewat pintu kiri. Om Yusuf, info ini mobil ini apa aja yang sudah direparasi? Wah, ini banyak, kaki-kaki sudah peremajaan, mesin sudah fit ready. Ini tinggal neruskan ini jam bangun aja berarti ya? Oh iya, tinggal ngelas sama ngecat aja. Tapi sebagian saya lihat tadi dalam-dalamnya wis sudah banyak sebagian yang dilas ya? Ya, tapi supaya bagus mending di totalitas nanti bangunnya, karena ini tipe kumis 72 peralihan kumis. Kumis terakhir. Ini ex bandara. Kalau yang ini Jerman berarti ya? Jerman. Kacanya soalnya gini ya, dua ya. Kalau yang Brasil kacanya banyak. Tinggal nerusin ngelas sama ngecat aja berarti. Ya, kita untuk video klip juga. Video klip. Ya, nah. Ya. Untuk camper van, untuk kafe, warung. Monggo lah. Ini untuk komder di tahun 72 ke atas. Kalau misalnya mau dirubah kumis, ini sen yang di bawah. Jadi sen tidak di atas, tapi sen di bawah. Tinggal rubah topeng aja, gampang. Yang penting surat lengkap, tembus, nomor rangka, nomor tit, akur. Oke Om Yusuf, terima kasih infonya. Oke. Ya Om ya, itu sudah penjelasan dari Om Yusuf. Cukup menarik ya. Monggo yang minat ini, tinggal nerusin sebagian ngelas, tinggal dikit sama ngecat aja. Oke. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.